Hello guys, dalam video kali ni aku nak share dengan korang pengalaman dan cara macam mana aku repair aku punya smart tag. Sebelum kita start, aku nak bagi disclaimer dulu. Dalam video ni aku repair aku punya smart tag. Jadi bila tak ada spare part tu, aku terpaksa gunakan idea lain untuk pastikan smart tag aku ni boleh berfungsi balik. Tapi itulah, idea ni mungkin tak berapa cantik, so korang jangan gelak lah pula eh. Nombor 2, kalau korang bercadang nak follow video ni untuk repair smart tag, aku cadangkan korang tengok video ni sampai habis dulu. Lepas korang tengok video ni, korang buatlah keputusan berdasarkan risiko yang korang kena ambil masa nak repair smart tag ni. Okay guys, sebut sedikit pasal smart tag aku ni. Smart tag ni aku dah pakai lebih 10 tahun kalau tak silap. Jadi apa masalah dia? Masalah dia, bateri semua okey, tapi bila kau tekan butang dia macam ni, dia tak keluar baki. So inilah dia masalah yang aku cuba nak selesaikan. Dalam proses repair ni ada beberapa benda yang kita perlukan. Nombor 1, kita perlukan screwdriver saiz T6 dan juga flathead. Yang flathead tu kita akan gunakan untuk umpil saja. Kalau tak ada pun tak apa. Nombor 2, kena tahu elektronik asas. Yang simple-simple je, contohnya tahu positif, negatif, apa tu bateri, apa tu switch. Nombor 3, kita perlukan sedikit masa dan kesabaran, terutama sekali kalau ini pertama kali kita buka unit smart tag. Kalau ikutkan pengalaman aku, nak disassemble dan assemble semula unit smart tag ni, ataupun dengan kata lain nak buka dan pasang balik, sebenarnya kejap je, 5 hingga 10 minit. Tapi mungkin kita perlukan lebih masa kalau ini pertama kali kita buka, sebab kita nak lebih berhati-hati sebab dia banyak komponen kecil dalam tu. Okay guys, sekarang aku akan buka smart tag aku ya. Sediakan screwdriver, lepas tu aku keluarkan bateri daripada smart tag unit ni. Jangan lupa keluarkan sekali kat touch and go ni. Lepas tu kita akan buka skru dekat unit smart tag ni. Jadi ada 3 skru yang aku nak kena buka atas ni. Kita gunakan screwdriver yang kita dah sediakan tadi. Kalau korang tercari-cari dekat mana skru nombor 3 tu, skru nombor 3 tu ada dekat tepi smart tag tu. Jadi korang kena buka stiker, lepas tu korang akan nampak skru nombor 3 kat situ. Kalau korang rasa nak pakai balik stiker tu, korang cabut stiker tu elok-elok. Lepas kita dah buka skru nombor 3 ni, bolehlah kita buka panel yang ada dekat bawah skru tu. Panel ni ada 2, satu yang dekat skru ni, satu lagi yang ada LCD. Kita akan buka yang ada skru ni dulu. Macam inilah rupa dia bila panel tepi tu dah dibuka. Nak buka panel tepi ni ada cara dia. Mari sini aku tunjuk macam mana cara dia. Panel tepi ni ada 4 cangkuk yang melekat dekat body tengah tu. So aku tengah tunjuk kat mana lokasi cangkuk tu. Dalam gambar aja ni aku tunjuk dekat korang macam mana rupa cangkuk tu. Dalam bulatan merah itu adalah cangkuknya, dan dalam bulatan hijau tu adalah lubang pada panel tengah tu. Sekarang dah tahu lokasi cangkuk tu kat mana, kita ambil screwdriver dan umpil panel tepi tu supaya cangkuk tu keluar daripada lubang. Kemudian kita akan buka panel yang ada LCD sebelah sana pula. Okey, tapi nak buka ni cangkuk dia tempat lain. Cangkuk dia dekat bahagian kad touch and go tu. Kalau korang tengok dalam video ni, nampak tak ada macam cangkuk warna putih tu kan? So kali ni dia ada 3 cangkuk. So korang kena umpil 3-3 cangkuk ni daripada panel tu. Panel yang ada LCD ni kita buka lambat sikit sebab dekat belakang panel ni ada macam-macam komponen. Ada button, ada LCD dan juga ada komponen-komponen lain. Jadi masa buka tu kita kena buka dengan berhati-hati lah. Selepas korang buka panel LCD ni, korang boleh tengok dekat situ ada komponen-komponen yang aku cakap tadi tu, yang diorang tak lekat kan.
Secara tak langsung, bila aku buka panel LCD tepi ni, aku pun dah tahu dah apa masalah aku. Korang nampak tak? Inilah dia masalah smart tag aku. Button dia punya kaki tu dah tertinggal dekat dalam body smart tag tu. Cuba kau tengok, nampak tak? Ha. Jadi seterusnya, kita buka pula panel yang colour putih dekat tengah tu. Panel putih ni nak buka senang je, just buka perlahan-lahan je sebab skru semua dah tak ada. Aku kena buka panel putih ni sebab aku nak keluarkan kaki butang yang tertinggal dekat dalam tu. Sambil-sambil tu bolehlah kita tengok apa lagi komponen ada dekat dalam ni. Daripada apa yang aku kaji, antara masalah lain yang kerap jadi adalah masalah pada ribbon cable display smart tag ni. Lepas kita buka panel putih ni, korang boleh perhatikan ada satu button colour biru dekat sini. Button ni lah yang kita kena tekan kalau nak display baki kad kita. Jadi sekarang apa aku nak buat, aku nak test tekan boleh tak aku cek baki aku. Jadi sekarang ni aku kena pasang balik bateri sekejap, nak pastikan kita ada sumber kuasa. Masa pasang bateri tu, pastikan terminal dia betul dan kita tutup balik cover dia. Lepas tu kita ambil kita punya kad touch and go. Kita pegang kad tu biar dia rapat dengan board smart tag tu. Sambil pegang kad tu, kita ambil screwdriver, kita tekan butang biru tu untuk paparkan baki. Masa nak buat step ni, pastikan korang pegang kad touch and go dan smart tag dengan kukuh supaya korang boleh tekan button biru tu. Bila aku tekan button, aku punya baki berjaya dipaparkan dengan jelas. Kat sini keyword dia yang penting adalah dipaparkan dengan jelas. Sebab ada masalah smart tag lain, dia keluar baki tapi paparan tu tak berapa jelas. Ha, itu maknanya ada masalah lain. Yang masalah lain tu nanti aku cerita lepas ni. Jadi bila dah sampai dekat step sini, aku dapat confirmkan smart tag aku ni berfungsi. Cuma masalah dia adalah pada kaki butang yang dah patah tu. Untuk butang yang patah tu, aku dah cuba cari spare part secara online tapi so far tak jumpa. Kalau korang tahu ada jual kat mana-mana, boleh tinggalkan komen dekat bawah, ok? Jadi sekarang apa yang aku cuba buat adalah aku cuba gam semula butang yang dah patah tu. So lepas beberapa hari aku cuba gam, inilah hasil dia. Lepas dah gam balik, nampak macam original lah pula. Walaupun nampak okey, tapi aku belum cuba lagi dekat smart tag aku. Tanpa membuang masa lagi, aku pun pasanglah balik butang yang telah aku gam tu. Sebenarnya time ni aku dah confident habis lah. Macam kira boleh pakai balik lah button ni. Kira misi berjaya lah, kan? Lepas aku dah pasang tu, aku try lah 2-3 kali. So far boleh lah pakai. Lepas tu lama-lama bila aku tekan balik, dia start tak boleh nak display lagi. Kat sini lah aku start kecewa balik. Sebab button tu sebenarnya dia dah start nak patah balik, guys. Alamak. Dengan kata lain, lepas dagam pun button ni masih tak boleh pakai lagi, guys. Aku pun tak berapa pasti sama ada gam ni memang tak kuat ataupun butang ni memang tak boleh nak pakai balik. So aku kenalah cari idea lain. So aku pun duk carilah apa dekat rumah ni. Lala aku jumpa lidi sate, guys. Jadi dengan lidi sate ni, guys, apa aku buat, aku ukur, aku potong ikut ketebalan dengan kepanjangan yang aku nak. Lepas tu aku letak selotip supaya dia tak bergerak lah. Lepas dah potong ikut ukuran dah selotip, aku pun sajalah buat simulasi macam mana benda ni akan berfungsi. So kalau korang tengok, aku try letak dekat panel putih tu, tengok macam mana, sama ada dia muat ataupun tidak dan sebagainya. Kalau korang buat sama macam aku, korang kena berhati-hati sikit sebab ada bahagian yang lembut sikit dekat situ. Kalau korang tengok, kaki ni macam lembut. Pastikan kaki ni tak patah, guys. Kaki putih tu sebenarnya adalah tempat untuk kita sangkutkan butang oranye asal.
Jadi in the future, kalau aku jumpa spare part button oranye ni, aku nak pakai balik. Jadi pastikan kaki putih ni tak patah ya guys. Berbalik pada idea lidi satay tadi, jadi selepas aku dah potong, dah selotip, aku cuba try buat simulasi. Aku nak pastikan benda tu berfungsi macam mana yang aku nak. Satu lagi tips, pastikan lidi yang bahagian dalam smart tag tu dia lebih nipis daripada lidi yang bahagian luar. So inilah contoh dia macam mana benda tu akan berfungsi nanti bila aku akan screw balik unit tu. Maknanya bila tekan ke bawah ataupun tarik ke bawah, baki akan di display dekat situ. Selepas beberapa ribu kali aku cuba tekan, so far nampak okey. Selepas banyak kali buat simulasi tekan tarik ni, so far nampak berjaya. So aku boleh katakan aku happy dengan solution ni. Dan kata lain, okeylah, boleh pakailah solution ni untuk aku. Jadi misi aku sekarang adalah pasang balik semula unit smart tag ni. Jadi langkah nak pasang balik tu, kita just buat balik secara reverse lah. Maknanya kita pasang balik semua panel tu, pasang balik dengan berhati-hati. Lepas tu kita screwkan balik panel-panel mana yang kita dah unscrew tadi. Satu lagi nak bagi tahu korang, yang lidi tu aku tak pasang lagi. Lidi tu nanti kita akan pasang last. Selepas dah habis pasang panel dan screw semua, barulah aku masukkan lidi tu ke dalam lubang butang tu. Kalau korang tengok dekat sini, aku letak selotip tambahan supaya lidi tu tak senang tercabut. Lepas dah pasang lidi tu dengan selotip, aku pun test lagi untuk pastikan dia berfungsi macam mana yang aku nak. So far aku happy lah dengan solution ni. Okay guys, kepada korang yang kat luar sana yang nak cuba repair korang punya smart tag, aku ucapkan good luck dan all the best. Tapi sebelum korang gerak, aku ada lagi beberapa tips nak share dengan korang dalam video yang seterusnya. So korang tunggu kejap. Dalam video awal-awal ni tadi, aku ada cerita pasal masalah lain. Masalah yang aku maksudkan adalah masalah display smart tag ni tak berapa jelas. Simptom utama masalah ni adalah mungkin sebahagian ataupun keseluruhan paparan smart tag korang tu tak berapa nampak nombor yang dipaparkan. Jadi dalam bahagian terakhir video ni, aku nak tunjukkan cara korang boleh selesaikan masalah ni ataupun cara untuk korang elakkan daripada benda ni terjadi di masa depan. Kalau korang perasan, masa kita buka smart tag ni, ada satu kabel ataupun wire ribbon. Wire ribbon ni kita gunakan untuk sambungkan LCD display tu pada papan yang warna hijau tu. Selalunya wire ribbon ni, kalau kita nak sambung pada papan elektronik, kita akan gunakan klip khas. Tapi untuk smart tag ni, dia gunakan jenis pelekat je guys. Masalah utama bila kita gunakan jenis pelekat ataupun gum ni adalah bila kita terdedah dengan cuaca panas, kontak pada ribbon tu dan juga papan elektronik tu makin tidak efisien. Jadi bila kontak tu makin tak efisien, kaburlah display kita. Jadi kat sini kita akan tengok macam mana kita boleh perbaiki masalah ni. Untuk kita perbaiki kontak pada ribbon ni, kita perlukan satu alat yang keras, tirus tapi tak berapa tajam, supaya kita dapat tekan atas ribbon ni tanpa merosakkannya. Berdasarkan kajian aku, aku tengok ramai je yang gunakan alat, contohnya dia gunakan pemadam ataupun korang boleh gunakan pensel je. Aku lagi prefer guna pensel. Jadi apa yang korang kena buat adalah gunakan pensel atau pemadam, korang tekan pelan-pelan dekat line dekat ribbon ni. Dan korang tekan pelan-pelan sampai korang nampak balik display korang tu. Proses nak menggosok dan tekan ni, kalau ikut kajian aku, ambil masa lama jugalah. Mungkin berjam-jam kalau katakan teruk keadaan display korang tu. Kat sini aku ada beberapa tips nak share dengan korang. Nombor satu, macam aku cakap tadi, kita tekan perlahan-lahan ikut bahagian pada ribbon tersebut sambil kita semak kita punya display dari masa ke semasa. Kalau korang pandai, korang boleh je check pada display tu dan fokus pada kawasan ribbon yang bermasalah je. Sebab setiap line tu, dia mewakili kawasan pada display tu. Jadi korang boleh fokus untuk gosok pada line yang bermasalah je. Jadi nombor dua adalah
pastikan korang dah pasang bateri sebelum korang buat proses ni. Jadi korang bolehlah semak display tu sambil korang gosok pada ribbon tu. Selepas korang dah selesaikan masalah display karbon ni, bolehlah korang tutup semula unit smart tag korang. Sebelum korang tutup smart tag korang, korang boleh consider satu lagi tips yang aku nak bagi ni. Kalau korang nak elakkan daripada masalah karbo tu berlaku lagi in the future, apa yang korang boleh buat adalah korang kena tambahkan sedikit tekanan pada kabel ribbon tersebut supaya kontak tersebut tak terjejas bila di masa hadapan nanti. Dah alang-alang buka unit smart tag ni, aku strongly suggest korang ikut recommendation aku ni, walaupun korang belum lagi menghadapi masalah display karbo ni. Bukan apa, sebab benda ni terlalu senang sangat nak buat. Okey, jom kita tengok macam mana aku buat. Jadi apa yang aku buat, aku potong sedikit cardboard dan aku gunakan masking tape dan aku letak di bawah panel putih tu. Jadi apa yang berlaku adalah bila kita letak cardboard kat situ, bila kita tutup kita punya panel putih tu, so dia akan tekan ribbon di bahagian yang kontak dengan papan tu. Okay guys, itu je yang aku nak share dalam video kali ni. Kalau korang ada komen, boleh tinggalkan komen dekat bawah ya. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, so korang boleh share, like dan subscribe. Okay guys, sehingga kita jumpa dalam video yang lain. Terima kasih banyak dan jumpa lagi.